Bentrokan terjadi antara Laskar PDIP Jogja dengan Gerakan Pemuda Ka'bah, organisasi sayap P3 di Muntilan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, pada Minggu 15 Oktober 2023 kemarin. Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Stefanus Satake Bayustiono menuturkan, peristiwa bermula dari gesekan di batikan pabelan. Imbas pengadangan tersebut, Satake mengatakan kedua kelompok massa sempat terlibat adu mulut dan mulai saling melempar batu. Kepolisian dari Polresta Magelang sempat mencoba melerai aksi bentrokan tersebut dengan meminta Laskar PDIP untuk berbalik arah. Namun kemarahan tidak bisa dihentikan. Massa GPK malah mengejar hingga terjadi aksi lempar batu. Akibat kejadian tersebut, sebanyak 6 unit sepeda motor rusak karena dibakar massa dan tidak ada korban jiwa. Selain itu, arus lalu lintas Magelang menuju Yogyakarta dan sebaliknya mengalami kemacetan. Dari arah Yogyakarta, arus lalu lintas sempat diarahkan ke jalur lain.